Itu Bu kursinya di sini? Iya. Yeah. Apa ada garis ya, gitu. Bekas genggam tangannya itu dari kukunya begini. Kukunya. Karena ya, dia waktu perundingan itu marah. Ya. Marah jadi. Jadi posisi itu sampai ininya lecet. Assalamualaikum. Ya. Ya, Tom. Ya, iya. Pak, siapa namanya, Pak? Kalau saya Pak Hamsah. Ya. Pak Hamsah yang nunggu makan sini. Kalau saya masih keluarga, Pak. Oh, masih keluarga? Jadi makamnya. Ini putra putri ya. Putranya. Ya. Terus ini mbah saya. Mbah. Iya. Jadi sekarang apa? Kalau saya sudah generasi yang kelima. Generasi kelima. Siap. Cucu, anak dulu. Anak, cucu, cicit. Nah, kalau orang Jawa bilang buyut. Buyut. Nah, ayah saya Cangga. Saya dibawanya Cangga Wareng. Jadi Cangga ya? Ayah saya Cangga. Oh, ayahnya Cangga. Iya, oh, kalau saya sudah Wareng. Lagi. Generasi kelima. Generasi kelima sudah. Iya. Jadi Pak, silakan Pak Gubernur. Jadi berapa lama? Siap. Apa nah, ini kan Ponegoro di sini. Yang kelima. Kalau putri cuma satu. Putri cuma satu. Nah, ini putra yang kelima. Iya. Keenam. Jadi lima putra, satu putri. Lima putra, satu putri. Siap. Mohon izin semuanya di sini ya. Siap. Silakan Pak. Anak-anak belia tuh beranak pinang di sini, menikah sama anak-anak raja di sini. Nah, itu seperti ini beliau anak beliau nomor 5. Bendoro Raden Mas Abdul Raja menikah sama anak raja sini. Oh. Jadi lahirnya di Jogja ya. Siap. Dibawa ke sini ya, menikah dengan siap anak-anak raja sini. Kecuali yang putri. Kenapa yang putri tidak menikah sama anak raja sini? Karena kalau beliau menikah, putri bilang, saya ini jauh-jauh loh. Ya, bentuk perjuangan pengorbanan saya. Kalau saya menikah sama anak raja sini kan bisa hilang lasatnya, KTP-nya hilang. KTP-nya. Ini tempat baru-baru saya buat Pak Gubernur. Oh, baru? Baru-baru saya buat untuk saya pakai istighosa sama adik-adik. Ya, ya, jadi tradisi itu saya hidupkan Pak Gubernur. Ya, ya, setiap malam Jumat Kliwon. Ya. Nah, kalau orang Jawa kadang setiap malam Jumat Legi. Jumat Legi, ya betul. Ya. Jadi nanti Jumat Legi sama Jumat Kliwon ya kita. Nah, jadi saya tuh istighosa sama dia. Siap. Silakan Pak Hamsah lahir di mana? Kalau saya sudah lahir di sini, Pak. Silakan. Nah, ini. Ini sepatunya di Ponegoro. Siap. Nah, ini replika. Oh, replika. Meja perundingan waktu beliau diplomasi yang tempatnya di Akmil. Itu di Magelang. Jadi beginilah suasana waktu beliau perundingan itu Pak Gubernur. Otoritas Magelang, Gubernur Akmil buat replikanya. Karena kalau aslinya Pak Gubernur kan milik negara, inventaris. Kan masih ada di tempat saya satu sama bajunya. Iya, pakai jubahnya beliau. Siap. Itu Bu kursinya di sini? Iya. Apa ada garis gitu. Bekas genggam tangannya. Itu dari kukunya begini. Kukunya. Karena dia waktu perundingan itu marah. Iya. Marah jadi posisi itu sampai ininya lecet. Siap Pak Gubernur. Jadi posisinya beliau Ibu, beliau duduk di sini. Iya. Iya, saya juga merinding. Orang nomor satunya Jawa Tengah yang kesini, waduh. Orang nomor satunya. Jadi beliau duduk di sini, izin Pak Gubernur. Iya, iya. Beliau menghadap ke utara. Oh, iya. Utara sana Pak Gubernur. Ah, ini Panglima Jenderal Dekok Ibu, posisi di Batavia. Terbang ke Akmil, hanya momen diplomasi ini. Komandan pasukan kan Pak Gubernur, Gubernur Akmil. Iya, iya, iya. Nah, ini gajarannya Gubernur Akmil. Wadahnya. Jadi Panglima Jenderalnya sama Gubernurnya Akmil. Nah, jadi beginilah suasana waktu beliau diajak diplomasi. Tapi ini momennya Pak Gubernur izin dalam rangka halal bihalal Idul Fitri. Oh. Makanya itu ada bekas genggam tangannya beliau. Iya, 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 iya. Jadi pas ya? Iya. Halal bihalal hari ini. Betul, karena momennya setelah beliau salat id, sorenya menjelang asar, datang itu undangan Kanjeng Gusti Pangeran. Ini hari yang sakral. Besok Panglima Abri yang posisi di Jakarta terbang ke Akmil. Hanya ingin momen diplomasi ini. Nah, makanya itu ada baru-baru itu Pak Gubernur izin waktu salah satu benda keris Pangeran dikembalikan sama Pak Jokowi. Kan baru-baru itu di TV viral itu. Nah, inilah momen ceritanya itu pada saat komandan pasukan terjadi komunikasi dengan Pangeran, dia bilang komandan pasukan Pangeran, saya ada ide, saya mempertemukan Pangeran sama Panglima Abri.
jenderalnya Belanda. Nah, jenderal Dekot itu. Tapi pangeran militer. Tahun berapa itu? Waktu setelah penangkapan beliau ini. Ya belum ada api lah. Belum ada. Iya, tapi iya, iya, tentara. Tentara Belanda ya. Tentara Belanda. Jadi pada saat komandan pasukan koordinasi, nah dia bilang komandan pasukan, ya militer itu kan tidak semerta-merta koordinasinya. Ya, harus ada dukungan yang kuat. Nah makanya pangeran itu, tapi sekarang ya walau-walau apakah itu aslinya Pak Gubernur? Ya, ya, betul. Tapi memang ceritanya ada. Ya, ya. Karena waktu Panglima komandan pasukan itu ingin ke Batavia koordinasi, pangeran bilang, kalau gitu, bawalah ini salah satu benda kesayangan saya, perwakilan. Perwakilan. Sebagai perwakilan saya, merespon, menyetujui diplomasi itu. Saya akan datang di perwakilan itu. Tapi ya inilah ceritanya, takdirnya. Mohon izin Pak Gubernur. Ya, Raden Hamzah. Memang ada nama di Ponorogo ya? Jadi kalau nama saya di Keraton, siapa Gubernur? Oh ini? Kalau ini nama KTP saya. Kalau di Keraton saya punya nama tersendiri. Raden Bekel? Siap. Surakso Dipo Hamzah. Siap. Ya, ya, ya. Jadi nama KTP saya kalau di Keraton diganti. Yang ini ya? Pakai ya, nama ya, ini ya. Karena beliau terahnya Mataram. Iya. Iya. Mohon izin keluarga dalam ya. Siap. Yeah. Mohon izin Pak Gubernur. Iya, iya, iya. Iya. Ya. Putri Munadima. Iya. Sastro Diguno. Siap. Menikah dengan suku. Andi Magata. Siap. Di sini dua suku Pak Gubernur. Oh iya, iya. Suku Bugis sama suku Makassar. Yeah. Jadi kalau Makassar itu kebangsawannya Daeng. Daeng. Kalau Bugis Puang. Oh, Puang ya. Yeah. Makanya anak beliau itu. Daeng Sunggu. Siapa daengannya? Itu. Fatima Daeng Sugi. Yang ini mau kata ya. Oh, Andi. Sopeng ya. Siap. Jadi lima putra, yang empat putra itu dapat orang Makassar gua. Nah, kalau Bone, ya ini Bone. Namanya Bugis. Bugis ya? Iya, iya. Oke. Okay.
saya pamit dulu. Siap. Terima kasih Pak Lurah. Siap. Sebenarnya dulu beberapa kali kita ke Makassar tidak sempat mampir ya, dan hari ini senang saya baru mendarat sama anak sama istri. Pas lewat di Jalan Diponegoro persis ya. Jadi alhamdulillah bisa ziarah ke tempat makam Pangeran Diponegoro. Dan hampir seluruh teman-teman Pangdam Pak Diponegoro selalu hampir setiap tahun gitu, berziarah ke sini. Dan ada cucunya Pak Hamsa. Siap. Pak Hamsa ini generasi kelima ya. Siap. Generasi kelima dari cucu Pangeran Diponegoro. Siap. Apa namanya? Bukan cucu lah. Siap. Apa namanya? Wareng. Iya. Wareng. Meskipun beliau lahir di sini. Siap. Dengan gelar di keraton apa Pak? Siap, itu Bekel itu. Bekel. Iya, Raden Bekel Surakso Dipo Hamsa. Nah, Raden Bekel Surakso Dipo Hamsa. Siap. Kalau di sini Bekel, ya, kalau di sana Bekel, ya. Sudah betul itu. Siap. Jadi beliau Pak Hamsa inilah yang hari ini menjadi juru kunci dari makam keluarga Pangeran Diponegoro. Jadi di situ ada makam Pangeran Diponegoro, ada istri, putra ada putra-putri, terus kemudian ada anak cucu yang di sini dari generasinya. Dan alhamdulillah makamnya terpelihara dengan bagus ya. Saya juga mewakili keluarga besar, izin Pak Gubernur, saya juga mewakili keluarga besar. Saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan beliau, sudah meluangkan waktu dan kesempatannya membuka silaturahmi ini. Semoga beliau sehat selalu bersama keluarga. Amin. Semuanya berjalan sukses, berjalan lancar. Insya Allah, semoga Tuhan mentakdirkan saya lagi ketemu dengan beliau. Amin, insya Allah. Ya, terima kasih. Ya, semangat perjuangan beliau dan melawan Belanda kan luar biasa. Kalau Jawa Tengah, Jogja, Makassar dalam konteks ini ada ikatan sejarahnya kan. Termasuk kita kan punya yang ada di Magelang. Di mana jubahnya Pangeran Diponegoro ada di sana, kursi yang ada di sana digaruk oleh kukunya, itu sebuah apa ya, semangat dari beliau dalam melawan apa penjajah. Dan tentu saja ini yang membuat kita generasi muda enggak gampang menyerah pada penjajahan dalam bentuk apapun.